Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Sering sahaja mencetuskan kontroversi baru-baru ini, bekas penyanyi nasyid sensasi Suhaimi saat seolah memberi bayangan hari kematiannya yang dijangka semakin hampir. Menerusi satu perkongsian di Instagram, Suhaimi memuat naik wajahnya dan wasiat gambarnya untuk digunakan sekiranya dia tiada satu hari nanti. Nampaknya hari kematian Suhaimi saat semakin mendekat. Masya Allah, so naklah sampaikan sikit wasiat. Kat sini ada 3 keping gambar. Pilihlah salah satu untuk buat paham tentang kematian nanti. Jangan guna gambar Sufian Suhaimi atau Remy Ishak pula, katanya lagi. Dalam pada itu, Suhaimi turut meminta agar peminatnya membacakan doa seperti yang ditulis di perkongsian tersebut. Pada perkongsian itu juga, Suhaimi turut menghalalkan hutang individu lain padanya dan seandainya ada yang masih berhutang boleh menghubungi istrinya, Ina Naim. Kata Suhaimi lagi, jika dia sudah meninggal nanti, berhentilah mengecam dirinya serta menasihati pengikutnya supaya tidak mengikut contoh tidak baik. Bermula saat itu, stoplah kecam, kutuk atau fitnah Suhaimi saat lagi. Jangan ikut perkara atau contoh yang tak baik. Mudah-mudahan kematian Suhaimi saat nanti akan bagi banyak kebaikan dan keinsafan pada seluruh umat, khususnya rakyat Malaysia, tulisnya lagi. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.